Insyaallah pasti margi nuju berjuang ngelahirkeun ieu mangrupakeun pangitan maut syahid. Amin ya rabbal alamin. Atas nami sareng atas nami pamarentah Kabupaten Kupang, mangga urang galih kupingkeun urang sadayana buktina secara khusus diring bela sungkawa ti pamarentah Kabupaten Kupang anu badhe dikuningakeun langsung, didugikeun langsung ka akan oge kula warga almarhumah Mantepan. Atas nama pamarentah Kabupaten Subang, oge atas nama pribadi nyangakeun pangwayad atanapi takjiah dina laraga turut berduka cita kusabab panginten musibah anu terjadi ka keluarga akan wabil khusus bojo akan ya. Bukituna terkait hal ieu simkuring ngarasa prihatin turut berduka yang sedalam-dalamnya dan mudah-mudahan almarhum kembali kepada keyakinan keimanan kita. Salah sahiji anu disebut mati sahide anu kahiji dina laraga berjuang untuk melahirkan, nuka dua nu titeum eta cenah mati sahid, nuka tilu dina laraga ngabela agama ya. Nah bukituna ye istri akan ya, kemudian ibumu sudah yakin itu sahid. Kembali kepada tentunya setiap insan, setiap makhluk anu dinyawaan tutup-tutup di bakal gitu, bakal mau ya. Nah tinggal singkuring gak dia takut inalaraga tak dia kermuatkan keikhlasan keluarga ya. Yuk ayeuna mah urang ikhlaskeun, urang relakeun ya. Mudah-mudahan almarhum kembali kepada janji Allah, insyaallah beliau mati syahid. Amin. Geus di surga urang mah sadukeun. Agak pamitan jeung ngalingan ya. Pilih seluruh jajaran RS Subang, kami mohon maaf dan turut berduka cita sekali. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi keikhlasan, kesabaran dan kesabaran. Haturkeun nuhun pisan ka Bapak Bupati, ka Bapak Tim Kesehatan, ka Bapak Pembina. Pokoknya kasadaya ngaturkeun nuhun pisan lah, kebiasaan nyarios. Bukan mengaturkeun nuhun, mereka sadayana. Ayo perantosan ke keluarga abdi hatur nuhun. Ala hadinia wa ala kuliah bin sholihah. Barokati umul Quran Al-Fatihah. Hari ini saya tentunya melaksanakan takziah kepada keluarga almarhum. Mudah-mudahan takziah ini
itu bisa menguatkan keikhlasan, kesadaran bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikian pula untuk almarhum, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa. Ini akan kita ambil hikmahnya terkait kejadian ini, ya. Dan kami juga sedang melakukan audit. Kami akan lakukan audit internal terkait rumah sakit. Saya akan upayakan, saya akan perintahkan kepada direktur supaya paling tidak April ini sudah bisa ditambah untuk pelayanan ICU. Bagaimana caranya supaya ruang ICU tidak lagi ada istilah kekurangan? Kalau keinginan, tentunya, sebab saya menginginkan untuk betul-betul mampu dilayani dengan baik, mampu dilayani maksimal, ya. Namun berbagai hal diantaranya terkait kekurangan sarana, ya. Nah, akan hal itu langsung kami bentuk tim audit. Mudah-mudahan dengan demikian akan ada kesimpulan apa yang harus dilakukan. Pak, okay. Untuk dokter kandungan sendiri kurang apa? Dokter kandungan kurang menurut RS saat ini, dan kami coba akan diskusikan dengan RSHS. Mudah-mudahan kita bisa dibantu. Oke, okay. Ya. Baik, makasih ya.